bilang dalam bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 undang-undang tentang kehakiman tersebut, maka hakim anggota tidak mengajukan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam perkara atas nama terdakwa Galalaya Karen Kardina alias Karen Galalaya Agustiawan alias Karen Agustiawan, yaitu menyatakan bahwa terdakwa Galalaya Karen Kardina alias Karen Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum peringan melanggar pasal 2 dan seterusnya, subsidiar melanggar pasal 3 dan seterusnya dengan alasan-alasan seperti berikut. 1. Bahwa terdakwa Galalaya Karen Kardina alias Karen alias Karen Galalaya Agustiawan alias Karen Agustiawan adalah direktur hulu PT Pertamina periode 2008 sampai dengan 2009 dan sebagai direktur utama PT Pertamina periode 2009 sampai dengan 2014. 2. Bahwa pada saat terdakwa Galalaya Karen Kardina alias Karen Galalaya Agustiawan alias Karen Agustiawan menjabat sebagai direktur utama PT Pertamina atau sebagai direktur hulu PT Pertamina, yaitu memutuskan bersama-sama dengan direksi PT Pertamina lainnya untuk melakukan investasi partisipasi interest atau PI di Blok India Australia, di mana keputusan tersebut diambil secara kolektif dan kolegial. 3. Bahwa sebelum terdakwa Galalaya Karen alias Karen Galalaya Agustiawan alias Karen bersama-sama dengan jajaran direksi Pertamina lainnya menyetujui untuk melakukan akuisisi di Blok India Australia, terlebih dulu meminta izin atau persetujuan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina, yaitu surat nomor lambung nomor 517 dan seterusnya tanggal 12 April tanggal 22 April 2009. 4. Bahwa setelah jangan lupa subscribe ya.